Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azidan Rafa dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan mempraktikkan passing bawah dan servis bawah bola voli. Servis bawah. Diawali posisi salah satu kaki berada di belakang, satu tangan memegang bola di depan dan satu tangannya lagi bersiap untuk memukul. Selanjutnya, ayunkan tangan ke belakang, diiringi lambungan bola ke atas, kemudian lakukan pukulan dengan posisi dengan lurus dan sedikit kencang. Passing bawah. Posisi awal, buka sedikit tekuk lutut. Posisi badan harus lurus dan agak condong ke depan. Tangan lurus di depan badan dan tinggi kepalan tangan harus di bawah perut. Pandangan harus menghadap ke arah bola. Posisi kepalan ibu jari dari kedua tangan harus ada di atas. Pada saat mengayunkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus dan tinggi ayunan tidak lebih dari dada.